Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 74. Pada hikmah nomor 74 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan, "Malam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha, wa man syakaroha faqad qayyadaha bi'iqaliha." Barang siapa yang tidak bersyukur atas segala kenikmatan, maka telah menawarkan kesirnaannya. Dan barang siapa yang bersyukur atas segala kenikmatan tersebut, maka telah mengikatnya dengan talinya. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita, umat manusia, pasti mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang pertama kita terima tentu adalah nikmat ijaz. Apa itu nikmat ijaz? Itu nikmat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kedua adalah nikmat ijaz atau nikmat imdad. Nikmat yang pertama nikmat ijaz, nikmat yang kedua nikmat imdad. Apa itu nikmat imdad? Setelah kita diwujudkan, tentu kita perlu bertahan hidup. Nah, kemampuan kita untuk mempertahankan hidup kita, untuk mempertahankan eksistensi kita, itu yang disebut nikmat ijaz. Seperti kemampuan mencari makan, kemampuan berburu, kemampuan insting, akal, hati, dan lain-lain. Itu semua nikmat indah. Nah, sedikit atau banyak, kita itu pasti mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu artinya kita sudah mengikat nikmat tersebut supaya tidak hilang dan bahkan akan terus berkembang. Lakin syakartum la azidannakum. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, walaupun menurut kita nikmat tersebut sedikit, maka itu artinya kita itu sudah melepaskan nikmat tersebut dan bersiap-siap nikmat tersebut akan hilang dari kita, kemudian berubah menjadi ujian. Jelas ya? Orang yang mensyukuri nikmat dari Allah, itu artinya dia mengikat nikmat tersebut supaya tidak hilang dan bahkan bisa bertambah. Orang yang tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah, itu artinya dia tidak mengikat nikmat tersebut, karena tidak diikat, dia akan lepas kapan saja. Lalu apa saja nikmat Allah? Banyak. Kita dikasih nikmat sehat, bisa makan, kasih anak, kasih tetangga, nikmat iman Islam tentu yang terbesar. Itu semuanya nikmat. Kita paling tidak bersyukur, alhamdulillah Gusti, saya sudah ditakdirkan jadi orang beriman, jadi orang Islam, alhamdulillah. Meskipun misalnya harta enggak banyak, istri gak cantik, atau kendaraan gak punya, tapi alhamdulillah Gusti, saya sudah ditakdir jadi orang Islam. Nah, di dalam menjelaskan hikmah ke-74 ini, Ibnu Ajibah itu menuliskan, "Malam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha, wa man syakaroha faqad qayyadaha bi'iqaliha." Qultu ittafaqat maqalatul hukama'i 'ala hadzal makna wa ana syukra qaidul mawjudi wa sa'idul mafquti. Para ulama itu ahli hikmah sepakat bahwa syukur itu merupakan tali bagi yang sudah mawjud, yang sudah ada. Artinya kalau nikmat yang sudah ada, kalau kita syukur itu enggak akan hilang, tapi justru malah bertambah. Dan sebaliknya,
Syukur itu merupakan pemburu alat untuk mencari nikmat yang belum kita dapat. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat yang sudah ada, maka Allah akan menambahkan nikmat yang belum ada, yang belum kita dapat maksudnya. Wa qalu aidan man a'ta wa lam yashkur salaba minha wa lam yashmur. Faman syakara ni'mata fayyada kitaha bi faliha. Wa man kafaraha faqad ta'arada rizqaha. Qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin min an'ami. Jadi Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah dimiliki oleh seseorang hatta yughayyiru ma bi anfusihim min asyukri. Kecuali dia mau bersyukur. Kita sudah dikasih nikmat. Kalau kita mau merubahnya dengan cara bersyukur, akan ditambah. Kita sudah dikasih nikmat. Kalau kita merubahnya dengan cara kufur, akan hilang nikmat tersebut. Wa qala fi lataifil minan asyukru ala salasati aqsamin. Syukril lisan wa syukril arkan wa syukril jinan. Jadi syukur itu dibagi menjadi tiga. Ada syukur menggunakan lisan, ada syukur menggunakan anggota badan, dan ada syukur dengan menggunakan hati. Fa syukru lisan at-tahaddutsu bi ni'amillahi qala ta'ala. Jadi syukur dengan menggunakan lisan adalah dengan cara mengucapkannya atau membicarakannya seperti firman Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Surat Ad-Duha ayat 11. Nah, kemudian syukur wa syukrul arkan al-amalu bi ta'atillahi ta'ala. Syukur menggunakan anggota badan adalah dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya mana? I'malu ala Dawud syukra. Keluarga Dawud itu disuruh beramal sebagai tanda syukur. Wa syukrul jinan dan syukur dengan menggunakan hati bil i'tiraf bi anna kulla ni'matin bika aw bi hadhihi minan ibadihi ya min Allah ta'ala. Syukur dengan hati itu mengakui bahwa semua nikmat yang kita peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, dalilnya mana? Qala Allah Ta'ala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dalilnya mana? "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Jadi yang semua nikmat yang kita peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal qismil awwali qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahattusu bi ni'ami syukrun. Jadi dalil, ada dalil, ada hadis mengatakan bahwa membicarakan nikmat dari Allah itu termasuk kategori syukur. Syukur yang kedua menggunakan anggota badan, contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat sampai kakinya itu bengkak. Ketika ditanya oleh sahabat, beliau menjawab afala akuna abadan syakuro. Jadi kesimpulannya, syukur itu ada tiga. Ada syukur menggunakan mulut, wujudnya adalah membicarakan nikmat tersebut. Lalu ada syukur menggunakan anggota badan, bentuknya adalah taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga, ada syukur menggunakan hati, wujudnya adalah mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, so kita balik lagi pada hikmahnya. Malam yaskuri ni'ama faqad ta'aradu li zawaliha wa man syakara faqad qayyadaha bi qaliha. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.